warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku memutuskan untuk melanjutkan maraton aku terhadap Boy Group Indonesia Unity. Ini adalah yang keberapa ya? Ini ke part 3 ya kayaknya sih. Dan maraton yang terakhir kali ya. Tapi yang jelas aku bakal ngecek cover-covernya mereka, maupun itu dance cover, maupun itu vokal, apa sih, song cover gitu. Pasti aku bakal ngecek Unity. Jadi hari ini aku akan mereaksi dua MV-nya Unity. Yang pertama adalah Restu Waktu, As Time Allows. Dan yang kedua nanti kalau gak salah sih itu Terbunuh Sepi ya, kalau gak salah. Dan ini bener-bener sih aku baru pertama kali ngedengerin lagunya. Jadi kita langsung saja tanpa berlama-lama lagi. 3, 2, 1, go! Hai. Hai. Oh. Kamu lagi apa? Kamu lagi apa? Itu pertama kali first chart-nya. Oh my god, gila pak, parah, bagusan. Barusan itu instrumennya apa? Saksofon bukan sih? Atau gimana? Gila, itu bagus banget sih, parah. Aku rasa sih ini tipe-tipe lagu yang slow juga ya, masih slow kayak gitu. Tapi mereka lebih kayak explore ke genre sih kalau kata aku. Oh my god. Di sana apa sama purnama? Lembut banget suara Fajri, gila gak ngerti lagi. Jadi ini tuh Fajri lagi video call gitu ya sama seorang cewek gitu. Adakah bintang temani malamnya? Yo. Oke, Sandi. Enak banget, ya ampun. Enak banget musiknya ditambah sama alunan apa sih? Bukan saksofon, apa sih? Harmonika yang kayak gitu ya kalau nggak salah. Ya bukan sih. Kalau salah mohon maaf ya kalau misalkan salah. Dan juga ini tuh lebih kayak lebih lagu yang chill kayak gitu, tapi yang jelas liriknya tuh penuh banget, liriknya tuh menarik juga ya, maksudnya kayak puitis banget kayak gitu. Tapi yang jelas ini tuh apa sih, Indonesia pop banget. Aduh gila, enak banget. Oh. Alunan harmonika itu loh. Oke, Zuetson. Aduh gila sih. Zuetson tuh kalau misalkan apa sih? Emang sweet banget ya. Maksudnya memang cocok banget untuk lagu-lagu yang kayak slow chill kayak gini tuh suaranya. Kenapa? Karena suaranya itu lebih kayak lembut, soft gitu. Beda sama Fajri, kalau Fajri itu memang soft sih, lembut tapi masih ada powernya. Tapi Zuetson itu tuh lembut banget, saking lembutnya itu jadi kayak emang lagu-lagu suara chill yang kayak gini tuh cocok banget gitu ya, maksudnya dia ambil gitu. Daripada kalau lagu upbeat mungkin suaranya itu kayak agak kurang menonjol gitu daripada yang lainnya ya kalau pakai musik upbeat. Tapi kalau pakai musik yang aduh suara yang begini, apa musik yang slow begini, ini aduh menonjol sekali loh ini. Aduh. Oh. Oke, enak banget sih, gila. Ini baru mereka baru nyelesain first chorusnya ya, first baitnya gitu, tapi
barusan itu Verly nyaut-nyaut gitu ya pas bagian yang nada tingginya gitu. Tapi di sini tuh lebih kayak ternyata terpisah itu tuh lebih kayak bukan kayak terpisah pasang kekasih aja, tapi sepasang kayak terpisah kayak anak sama ibu gitu ya. Jadi cuman bisa lewat layar kaca, layar genggam gitu aja gitu ya. Mungkin ini sesuai sama kondisi kemarin waktu pas COVID lagi merebak-merebak gitu ya. Jadi karena PPKM jadi nggak bisa pulang, nggak bisa gimana gitu, dan ya mereka akhirnya cuman bisa lewat ini apa sih layar ponsel gitu doang, layar smartphone doang gitu ya, untuk menjangkau kerabat mereka gitu. Oh. Settingnya ala-ala apa sih? Ala-ala ini tuh milenial banget tuh, kenapa? Karena kan di kaum milenial tuh sekarang suka banget ya kalau malam-malam itu di rumahnya itu kayak punya rooftop gitu. Jadi mereka bisa santai di situ, bisa apa sih? Bisa kumpul bareng di situ sama keluarga ataupun sama teman-teman gitu. Dan di set dan di atur sedemikian rupa rooftopnya itu biar nyaman gitu ya, cozy tapi tetap warm, tetap nyaman gitu. Ini cek banget loh H-nya. Ini ada rapnya gak sih? Oh, ya pokoknya intinya itu tuh cerita kayak yang kesepian banget gitu tanpa ada seseorang yang itu bisa menemani yang kayak gitu. Tapi yang jelas bukan pacar-pacaran aja sih, tapi lebih kayak keluarga ataupun seseorang yang dekat gitu, kerabat dekat ya. Tapi itu emang sih sendiri itu memang sunyi itu memang apa sih bisa dibilang bukan menakutkan juga tapi gak enak lah ya maksudnya. Oh. Nge-rapnya ternyata, aku kira tadi gak ada nge-rapnya, jadi ini baru nge-rap ini ya. Soft banget, enak banget suara Sandi, ya Allah. Ini I miss you. Aduh Fajri, aduh Fajri, aduh. Emang cocok banget untuk versi akustik kayak gini Fajri itu. Sampai temu dapat restu dari waktu. Oh. Iya, kangen semuanya. Jadi ini tuh lebih kayak waktu pas kemarin pandemi ya, pandemi gitu. Waktu pandemi lagi merebak-merebak itu. Oke, isi hati 8 anak perantauan. Oke, bener. Oke, ini parah sih. Aku nggak expect sih bakal kayak gini lagunya. Oke, Pak. Paling segitu aja sih untuk restu waktu, kita bakal lanjut ke lagu kedua, itu adalah Terbunuh Sepi. Oke, kita mulai langsung saja lanjut, ini Unity, MV kedua itu adalah Terbunuh Sepi. 3, 2, 1, go! Oke, ini videonya, warna videonya kayak black and white gitu ya, latarnya dan temanya gitu kayaknya. Siapin nih. Bentar, dari musiknya kenapa tiba-tiba jadi apa sih
hampir mirip ya, maksudnya musiknya, instrumen musiknya hampir mirip kayak yang barusan itu, yang Restu waktu itu ya, atau memang sengaja pakai instrumen yang sama? Oh, oke, okay, settingnya lebih dia pakai blur-bluran kayak gitu, dan konsepnya black and white gitu ya, hitam putih ini videonya. Oh, ini diawali sama Ricky. Aku nggak expect ternyata Ricky yang mengawali ya, karena biasanya tuh yang mengawali itu kalau nggak Fajri, kalau nggak Zwetson ya, biasanya kalau mengawali lagu gitu ya. Oke, okay. Ini Zwetson nih pasti. Aduh, enak banget suaranya. Oke, jadi masih vibe, masih lagu yang sama kayak terbunuh sepi apa? Restu waktu. Jadi ini slow-slow kayak gitu karena melodinya hampir-hampir mirip sih, tapi enak banget dong. Tentang kesendirian, masih tentang kesepian gitu. Jangan bilang itu masih continuation cerita ya, Restu waktu itu ya. Jadi hidup di dalam hamba, cinta dan dicinta, ada dan tiada. Teruskah ku kan begini. Ini tuh lagu-lagu dan melodi yang seperti itu tuh memang makanan-makanan unity ya, karena memang mereka tuh dibentuk tuh untuk menjadi sebuah grup pop yang banget gitu, dan ini tuh benar-benar Indonesia banget. Makanya kenapa banyak orang yang suka sama Unity dan lagu-lagu mereka itu, karena ya benar-benar Indonesian pop banget gitu, tanpa mensadur dari aliran genre dari luar gitu. Makanya banyak diminati gitu ya sama kaum muda milenial di Indonesia gitu. Dan banget loh, maksudnya entah karena memang aku yang kebawa suasana karena ngedengerin musiknya, jadi lagunya kebawa banget suasana gitu. Tapi tuh alunan Fajri, apa sih lagunya tuh, lagu-lagu vibe kayak lagu-lagu Tulus ya, lagu-lagunya Tulus, Om Tulus gitu, dimana ini konsepnya juga mereka pakai serba black and white monokrom kayak gitu, jadi relate dan kerasa banget sih, kerasa banget emosinya di sini. Mereka parah sih, kontrol emosinya itu bagus banget, dan juga mau bikin lagu ini kayak makin drum, makin melankolis yang kayak gitu. Dancer, ini dancernya ya, ini dan juga tadi ditambah sama sentuhan apa harmonikanya tadi, wow. Kita
black and white dan konsep mereka tuh modern banget, milenial banget. Jadi sesuai sama ininya ya, dan penggambaran, mungkin penggambaran lagunya di musik video ini tuh artistik banget ya, estetik banget. Dan aku saran tadi dari udah 3 menit ini ada nge-rapnya nggak sih, atau cuman ini tuh lebih kayak ke lagu yang grup biasa kayak gitu aja ya, vokal grup gitu. Oke. Jackson. Enak banget itu harmoninya semuanya ya. Terus juga tadi Ricky juga tadi ngambilnya, aduh enak banget semuanya. Ricky, Rifki, oh wow. Oh, parah sih ini, estetik parah dan estetik. Terus ini yang dinamakan true art ya, seni yang sebenarnya gitu. Itu tuh sebenarnya nggak mewah banget, tapi estetiknya itu dan juga ide ya, ide itu mahal, sebuah ide itu mahal, ide untuk ide konsep yang kayak itu tuh mahal gitu. Jadi aku nggak apa sih, aku nggak bakal protes sih apa-apa, karena ini tuh udah juara banget konsep musik video sama lagunya, semuanya itu juara banget. Dan aku paling segitu aja sih reaksi aku untuk maraton Evine Unity ini part terakhir gitu ya. Jangan lupa untuk fansnya Unity, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap MV Maraton Unity yang terakhir ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.